Aroma kuih bahulu yang dibakar lama cukup mengimbau suasana desa yang permai. Lazimnya, hidangan tradisi itu akan dicari ramai orang semasa Hari Raya Aidilfitri. Dipercayai dibawa ke tanah Melayu oleh orang Jawa Indonesia, kuih bahulu antara hidangan terkenal dalam rumpun Nusantara yang tidak lapuk ditelan zaman. Ketika era tradisional, kuih bahulu yang dibakar lama mampu bertahan selama setahun. Tidak hairanlah kuih bahulu menjadi bekal pengembara dan pedagang zaman dahulu. Malah, masih enak dimakan meskipun dicelup dalam air kosong. Aroma kuih bahulu yang dibakar daripada dapur kayu dan sabut kelapa cukup menarik perhatian, dan proses yang bertukar kepada cara moden sekarang juga memberikan rasa dan tekstur yang sama seperti pembuatan tradisional. Rupanya pelbagai bentuk, namun bahulu cermai sentiasa menjadi pilihan. Pengusaha kuih bahulu sejak 2007, Syahril Nizam Muhammad berkata, kini pelbagai perisa unik ditawarkan namun masih mengekalkan ciri-ciri tradisional. Musim perayaan ini, 90% pelanggannya adalah dari Singapura. Kita buat pun sama juga berbagai bahulu. Kita ada bahulu pandan, kita ada bahulu coklat, kita ada bahulu durian, kita ada bahulu strawberry, kita ada bahulu cappuccino. Sehingga kan kita kadang-kadang mendapat tempahan, sekiranya kalau orang tu nak makan bahulu kayu manis, kita buat bahulu kayu manis. Sekiranya kalau dia nak suka minum Coca-Cola, kita boleh buat bahulu rasa Coca-Cola. Dan yang terbaru, kita memperkenalkan bahulu Nutella. Berbeza dengan kebanyakan pengusaha lain, bahulu dihasilkan beliau mempunyai dua jenis kemampatan, iaitu bahulu lembut dan bahulu keras. Syahril Nizam juga mampu menghasilkan sehingga 200 bekas bahulu dalam tempoh satu hari. Boleh buat disebabkan kerana bila bulan puasa ni kita punya 4 oven, kita jadikan 3. Jadi 3 oven itulah kemampuan yang kita boleh buatlah. Dan alhamdulillah kita pun dapat tempahan daripada orang-orang kenamaan, ada juga daripada kerabat yang dah mula mempercayailah bahulu kita ni. Beralih zaman, beliau mencipta kelainan bagi memastikan makanan tradisional itu kekal relevan dan diminati pelbagai lapisan umur. Saya nampak bahulu ni dia tak runtuh generasi dia. Mana walaupun satu generasi lain dia tak ada, satu generasi baru sampai, generasi baru ni pun dia menghargai bahulu. Dan generasi yang budak-budak ni pun ada, remaja pun beli juga. Pasal kita sediakan macam bahulu cappuccino. Ni biasa gaya hidup dengan keadaan orang minum kopi lokal ni kan, kopi. Jadi kita pun kena ikut macam mana zaman juga. Kerana kopi lokal untuk orang remaja, bahulu cappuccino. Tidak hairan jika masih ada lagi penggemar kuih bahulu, kerana hidangan yang sinonim semasa Hari Raya Aidilfitri itu sememangnya membangkitkan cita rasa mewah dan mengembalikan nostalgia Aidilfitri zaman dahulu. Maisara Fauzi, RTM.